Selamat datang di Mama Serba Bisa. Apa kabar? Hari ini aku akan coba untuk pertama kalinya masak satu menu yang lagi happening dan lagi hits banget. Mungkin kalian semua pada udah dengar yang namanya spaghetti bake alias spaghetti panggang. Untuk saus bolognese-nya aku udah biasa sering bikin dan aku udah punya video untuk resepnya. Cek aja di link ini. Untuk saus bechamelnya, aku juga akan pertama kali bikin saus bechamel ini. Jadi kita langsung aja lihat sukses nggak sih percobaan pertama dari spaghetti bake buatan Mama Serba Bisa. Yuk! Setelah 30 menit aku masukin dalam oven, hasilnya cukup meyakinkan, ya gak sih? Boleh kita cobain, tapi aku mau diamin dulu selama kurang lebih 10 menit sebelum aku coba. Jadi kita biarin dulu dan lihat langsung hasilnya.